Sudah usaha sungguh ikhlas, serahkan kepada Allah Pak Haji ya. Insya Allah mudah-mudahan kamu Mbak Haji diberikan petunjuk dari Allah SWT ya Mbak Haji ya. Ya Mbak Haji yang sabar Mbak Haji ya. Ini Kokoli mesti kita ceramah dulu nih Mbak Haji ya Mbak Haji ya. Makasih ya Koko. Insya Allah, insya Allah. Nanti Koko pulang ceramah, nanti barangkali bisa masuk sana ya. Mbak Haji yang sabar ya. Sehingga pada benda mati pun seperti keris masih juga disembah. Oh iya Pak Haji, Pak Haji masih ingat gak? Ketika Koko kedatangan seorang tamu, seorang gadis yang kabur dari rumahnya karena ia dipaksakan oleh ayahnya untuk menjadi seorang pelacur. Oh, iya, saya ingat. Waktu itu kan ibunya kan yang akan dijadikan pelacur. Nah iya Pak Haji, jadi cerita anak ini Pak Haji
apakah dia durhaka kepada ayahnya karena tidak mentaati perintah ayahnya? Toko bilang, kamu bukan durhaka kepada ayah kamu, karena Allah sudah mengajarkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau orang tua kamu memerintahkan kamu kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, maka jangan taatilah, tapi tetap berbuat baik kepada keduanya. Terus hukumnya bagaimana, Bos? Apakah dia menjadi anak durhaka? Ya jelas tidak, Pak Haji. Justru kalau dia taat kepada perintah ayahnya, dia durhaka kepada Allah. Karena dia tidak mau jadi pelacur, mentaati perintah ayahnya, juga ibunya tidak mau taat kepada perintah suaminya, akhirnya suaminya stres sendiri, Pak Haji, sampai kena stroke dan meninggal dunia. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Bos, itu udah sampai lokasi, Bos. Oh ya. Alhamdulillah, kalian sudah tiba di lokasi ceramah di Kelurahan Harjamukti, di Manggis, Cepok. Yuk kita ke lokasi. Wallahu akbar, walla haula walla quwwata illa billah. Ini temanya memang dengan Isra dan Mi'raj. Jadi kita pengen tahu kan ya, itu juga dapat siraman rohani kita langsung dari Ustaz Kokolim. Langsung aja kita panggil Ustaz Kokol, kami persilahkan. Ibu sering melaksanakan atau tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu atau sering bahkan tidak pernah sholat, Bu? Coba jujur, Ibu. Waktu saya masih jaya, saya tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu. Masya Allah, Masya Allah. Begitulah, Ibu. Orang ketika usaha, tapi dia sudah merasakan doa usaha, dia usaha tampak dia berdoa, Bu, timbulnya tidak barokah, yang datang bukan kebaikan, betul? Wa idza qudiyatish sholatu, apabila sholat lima waktu sudah kalian laksanakan, fantashiru fil ardi wa bantahu min fadlillah, maka kalian bertebarlah di muka bumi ini dalam rangka menggapai rezeki Allah. Artinya apa? Kalau sholat sudah kita kerjakan, baru adanya usaha. Ibu sekarang jadi evaluasi diri, Ibu. Maaf, Ibu ya, evaluasi diri. Ibu sekarang ini, Ibu sudah jatuh, tetap berbaik sangka kepada Allah. Allah itu selalu mencari yang terbaik buat kita, betul? Ketika Allah menurunkan musibah kepada hambanya, maka ia punya tiga bagian, loh. Yang pertama, kalau yang tertimpa musibah adalah orang-orang yang beriman,
dia konsisten keimanannya kepada Allah, dapat musibah, itu namanya ujian. Allah hendak mengangkat derajatnya di sisi Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, Ahasibannas ayusroku ayyakulu amanna wahum lalistanun. Apakah manusia mengira bahwa ia sudah beriman kepada Allah sebelum ia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tandanya Allah sayang. Kayak Bu Marni, barangkali tadi Bu Marni ya, barangkali dulu usahanya sukses dan sebagainya, dapat teguran dari Allah, Bu. Tandanya Allah sayang sama Bu Marni. Makanya ditegur, Bu, sholat jangan tinggalin Bu Marni ya. Buat kita semua, ini pengalaman fakta, Bu, kisah nyata dari seorang yang spontan dalam tempat kita. Ini pengalaman. Wa idza qudiyatish sholatu, apabila sholat lima waktu sudah kalian laksanakan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka kalian bertebarlah di muka bumi ini dalam rangka menggapai rezeki Allah. Artinya apa? Kalau sholat sudah kita kerjakan, baru adanya usaha. Setuju. Mudah-mudahan Bu Marni, Ibu sekarang jadi evaluasi diri. Maaf Ibu ya, evaluasi diri Ibu sekarang ini, Ibu sudah jatuh. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Allah itu selalu mengetahui yang terbaik buat kita. Betul? Ketika Allah menurunkan musibah kepada hambanya, maka ia menjadi tiga bagian. Yang pertama, kalau yang tertimpa musibah adalah orang-orang yang beriman, dia konsisten keimanannya kepada Allah, dapat musibah, itu namanya ujian. Allah hendak mengangkat derajatnya di sisi Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, Ahasibannas ayusroku ayyakulu amanna wahum lalistanun. Apakah manusia mengira bahwa ia sudah beriman kepada Allah sebelum ia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu punya anak mau naik kelas, ujian dulu enggak? Ujian lulus, naik kelas, naik tingkat. Kalau enggak lulus, tetap pada tempatnya. Orang yang beriman juga sama, Bu. Ketika dia ingin naik tingkat, derajatnya naik di sisi Allah, dia diuji terlebih dahulu. Lulus ujian, dia sabar, qanaat, berbaik sangka kepada Allah, dia ridho dan tidak kena putus asa, maka ia naik derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau ada orang Islam dapat musibah, Islamnya Islam STNG, tau STNG gak? Tau bukan sudah pulang jomblo. STNG sholat terus maksiat jalan. Sekarang ke pengajian, besok ngerumpi. Sekarang pegang tasbih, besok pegang botol. Betul Bu? Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Dapat musibah, itu peringatan atau teguran dari Allah. Kenapa? La'allakum yarji'un, agar dia kembali ke jalan Allah. Betul Bu? Tandanya Allah sayang. Kayak Bu Marni, barangkali tadi Bu Marni ya, barangkali dulu usahanya sukses dan sebagainya, dapat teguran dari Allah. Tandanya Allah sayang sama Bu Marni. Makanya ditegur, Bu, sholat jangan tinggalin Bu Marni ya. Buat kita semua, ini pengalaman fakta, kisah nyata dari seorang yang spontan dalam tempat kita. Ini pengalaman. Kalau yang tertimpa musibah adalah orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, enggak pernah sujud sama sekali kepada Allah, dapat musibah itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika punya usaha, bekerja, doa yang pertama jangan pernah ditinggalkan, jangan sholat lima waktu. Ibu, usaha Bu Marni sekarang sudah jatuh. Ingat, usaha yang mendapatkan nilai di hadapan Allah, kunci yang pertama, jangan pernah tinggal, jangan pernah kenal yang namanya putus asa. Bu, jangan kenal putus asa Bu Marni ya. Jangan pernah kenal putus asa. Wala tai'asu min ra'illah, innahu la yai'asu min ra'illah, illal qawmul kafirun. Kita orang yang beragama Islam, yang punya Allah, ketika kita berusaha Bu, tidak boleh kenal yang namanya putus asa. Maaf Ibu, maaf Bu. Pokoknya Bu tidak sama. Ketika pertama kali jadi seorang muslim, ketawa sama ayah anda, pokoknya diasingkan dari sebuah keluarga. Dulu ketika aku masih agama yang lama Bu, pokoknya disuruh ibadah. Punya bacaan ibadahnya Bu. Tapi setelah doa itu, pokoknya punya doa tersendiri yang tidak pernah pokoknya tinggalkan setelah berdoa yang tadi Bu. Apa doanya pokoknya?
Ya Tuhan Allah, tunjukilah saya kepada jalan yang Engkau redoi, jalan yang bisa mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan Allah. Ibu, setiap pokoknya punya doa sembahyang tadi, itu doa yang tidak pernah pokoknya tinggalkan Ibu. Setiap hari, apakah turun namanya hidayah Ibu? Oh nehi, tidaklah ya. Kokorin mesti ada usaha loh Bu. Apa usahanya Bu? Banyak. Di antaranya Kokorin disekolahkan di sekolah SD negeri, SMP negeri. Setiap pelajaran agama Islam, Ibu guru agama Islam selalu mengatakan, anak-anak sekarang kita belajar pelajaran agama Islam. Yang bukan beragama Islam persilakan keluar. Betul biasanya begitu Bu? Itulah Islam mengajarkan la ikraha fiddin. Islam tidak ada paksaan. Empat beragama Koko Limbu, semuanya keluar. Koko tidak pernah mau keluar dalam sebuah ruangan. Kenapa Ibu? Setiap hari Minggu Koko Limbu diwajibkan sekolah agamanya Koko Limbu di sebuah tempat ibadah. Ini kesempatan emas bagi Koko Limbu. Pelajaran agama Islam Koko dapatkan di sekolah negeri, dan pelajaran agama Koko Limbu waktu itu Koko dapatkan di sebuah tempat ibadah setiap hari Minggu. Koko bandingkan dengan akal. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP, kelas 1 sampai kelas 2, Bu. SD belum bisa mencerna, baru menerima. 1 SMP, 2 SMP, ketika naik kelas 3 SMP, Kokolin mengambil kesimpulan dengan akal yang Allah berikan kepada Kokolin. Ternyata menurut Kokolin waktu itu, Kokolin yang bisa dicerna oleh akal saya Kokolin, agama Islam. Hidayah mulai turun. Kapan hidayah mulai turun? Ketika sudah ada doa, ketika sudah ada usaha. Itu pun tidak boleh karena putus. Ketika hidayah turun, maaf Ibu, Kokolim tidak kuat mendengar suara azan yang merdu. Bu, maaf, sebelum Kokolim masuk Islam, Koko itu sudah hafal lafaz azan dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, hafal di luar kepala. Bu, halo, masih hidup? Dan setiap masuk ke masjid, mesti Kokolim yang azan. Kenapa? Cinta sama suara azan, dan suara azan pernah menyentuh Kokolim, bahkan meneteskan air matanya Kokolim. Masuk ke masjid, Kokolim yang azan. Tapi yang jadi masalah Ibu, yang namanya orang Cina baru masuk Islam, azannya tidak fasih. Azan Kokolim 16 tahun yang lalu, pegang mic azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Cina baru masuk Islam. Bu, walaupun Koko azannya tidak fasih, Koko Lim tidak kenal putus asa. Subhanallah, setiap kali Koko Lim yang azan, jamaah yang datang rame bener Bu. Gak seperti biasanya. Kokolin kirain mau sholat berjamaah, mah ternyata mau lihat Cina gila. Ini Cina gila dari mana azannya begini? Tapi Kokolin tidak pernah kenal yang namanya putus asa. Masuk ke masjid azan lagi Bu. Kokolin pertama kali masuk Islam, sama kiainya Kokolin Bu diajarkan menghafal surat-surat pendek. Belum bisa baca Al-Quran, tapi disuruh menghafal. Pertama kali surat Al-Ikhlas, kalimat Tauhid. Mengesakan Allah, betul? Makanya Ibu kalau punya anak Bu sudah bisa ngomong, suruh menghafal surat-surat pendek, awali dengan surat Al-Ikhlas, masalah tauhid. Biar apa? Biar otak anak kita itu bercahaya dan mengenal Allah itu cuma satu. Betul? Kokolim sebelum masuk Islam Bu, kata kiainya Kokolim, ananda lim, yuk hafal Quran yuk, seperti Pak Kiai. Ya Pak Kiai, kul huwallahu ahad Allahus samad. Biar hafal gimana Ibu? Diulang-ulang murojaah. Di kamar, kul huwallahu ahad Allahus samad. Di mobil, kul huwallahu ahad Allahus samad. Di toilet, tidak boleh Ibu. Ketika Ibu menghafal Al-Quran ketika azan, tengiang-ngiang di pikiran Kokolim ketika azan tercampur-campur. Allahu Akbar, Allahus samad. Orang Cina baru masuk Islam. Tapi Kokolim tidak pernah kenal yang namanya putus asa. Usaha tidak boleh kenal putus asa. Betul Bu? Bu tahu orang Cina. Kokolim salah satunya Ibu. Dulu ketika berislam sulit nyebut huruf R. R itu sulit Bu. Hari-hari ali-ali. Lu orang, lu olang.
melatih air bu, setiap pagi panggil ayam. Ketika masuk Islam bu, pokok belajar Islam itu paling sulit ketika belajar yang namanya membaca Al-Quran. Kokolin ketika belajar Iqra membaca Al-Quran bu, kokolin paling alergi, paling gak suka kalau sudah ketemu huruf ro. Ro Allah. Ro Allah. Ro 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 Allah Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra iqra. Sulitnya bu huruf R bu, itu namanya usaha. Kokolim bisa begini bu, maaf, ketika usaha belajar sungguh-sungguh, kokolim tidak pernah kenal putus asa. Betul? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh bekerja, berjuang, berusaha di jalan kami, kata Allah, ketika dia berusaha di jalan Allah, sholat tidak pernah dia tinggalkan. Sedekahnya jalan, infaknya jalan. Itu orang yang berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah mencari ridha Allah. Lanah dia umsubulana, pasti kubukakan bagi dia pintu-pintu jalan kami, pintu-pintu rahmat kami. Betul, Bu. Bu, kena Thomas Alva Edison. Kena Thomas Alva Edison, Bu. Siapakah orang yang pertama kali menemukan cahaya lampu? Kokoli. Thomas Alva Edison. Ibu pernah baca sejarah Thomas Alva Edison? Bu, Thomas Alva Edison, walaupun dia non-muslim, ketika dia berusaha bu, menemukan sebuah lampu, uji coba yang pertama, gagal. Besok coba lagi, gagal. Besok coba lagi, gagal. Sampai 499 kali gagal, beliau tidak pernah kenal yang namanya putus asa. Dia coba lagi ibu, pas ketika 499 kali gagal, pas yang ke 500 kali muncul yang namanya cahaya. Bayangkan ibu, 499 kali gagal, beliau tidak kenal putus asa, 500 baru sukses. Betul? Kenapa kita orang yang beragama Islam kadang-kadang maaf baru buka warung saja, sekali buka gagal alias gulung tikar alias bangkrut, besok sudah pulang kampung. Betul? Kita tidak boleh kenal yang namanya putus asa. Setuju?